renang andalan Indonesia Hans Yosa Putra merebut emas di hari pertama nomor untuk nomor fin swimming. Sedangkan di nomor renang indah, dua perunggu menjadi milik kontingen merah putih. Setelah cabang akuatik menuntaskan nomor loncat indah dan renang, Jakabaring Aquatic Center kini menjadi tempat berlangsungnya nomor renang indah dan fin swimming. Di nomor fin swimming, atlet andalan Indonesia Hans Yosa Putra yang turun di nomor 800 meter surface putra menjadi yang tercepat sekaligus menggondol medali emas. Start dari lintasan 6, Hans langsung melejit meninggalkan lawan-lawannya. Hans terus mempertahankan posisi terdepan dan menyentuh finish pertama dengan catatan waktu 6 menit dan 44,41 detik. Catatan waktu ini sekaligus mempertajam rekor SEA Games. Di belakang Hans menyusul dua perenang Vietnam, Tran Pao Tu dan To Suan Tien. Lagu Indonesia Raya pun berkibar dan semakin akrab di telinga para penonton yang hadir di Jakabaring Aquatic Center. Di nomor 800 meter surface putri, Indonesia menurunkan dua andalannya, Priscilia Gunawan dan Seroja Mutiara Abadi. Priscilia sempat membuat publik bersorak ketika memimpin jalannya lomba hingga putaran ketiga. Sayangnya perenang Vietnam Nguyen Thi Tuong mampu menyalip dan memimpin hingga finish. Priscilia pun harus puas berada di posisi kedua. Sebelumnya di nomor renang indah, dua nomor final digelar, yakni duet teknikal rutin dan tim teknikal rutin. Atlet Indonesia yang turun di nomor ini ternyata masih harus belajar banyak dari Malaysia. Arsi Sabi Hisma dan Adela Amanda Nirma hanya bisa merebut perunggu dengan nilai 71. Mereka kalah jauh dari pasangan Malaysia, Peng Hui Chuen dan Katarina An. Sementara perak disabet duet Singapura. Di nomor tim, Indonesia lagi-lagi hanya kebagian medali perunggu. Emas di nomor ini kembali diraih tim Malaysia dan Thailand yang merebut perak. Raymond Kurniawan dan Kurnia Supriyatna melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.